Kota ini berakhir di sebuah hamparan jalan, di sebuah hotel lampu-lampu kamar yang selalu dipecahkan orang. Suaranya ke arah jembatan melewati gang dan tikungan jalan. Di depanku sambil makan siang, televisi membawa mayat bayi yang ditinggalkan di halaman gedung parlemen. Lalu seorang bintang film memaduhi paru-paruku dengan minyak wangi. Telapak tanganku basah, jemari kakiku sedang sibuk menghisap cairan dari dalam kepalaku. Tubuhnya penuh kotor-kotor dan telinganya mudah sekali lepas. Kejauhan sebuah kamar, seseorang menyalakan lampu
tempat pulang bagi yang tak ingin tempat pertunjukan dan pertemuan.